sehari-hari. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Oke. Close your eyes and fold your hands. Lord Jesus, thank you for today. You have to bless us and teach us. Please help us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Now, Miss Devi akan mengajarkan peralatan makan yang sehari-hari kita pakai. Di sini Miss Devi sudah sediakan piring makan, kemudian ada sendok makan, ada garpu, dan ada mangkok sayur. Oke, nah setiap kali kita memakai piring, tentunya makanan yang kering, yang tidak berbuah. Kemudian sendok fungsinya untuk mengambil makanan dan memasukkan ke mulut kita. Kemudian ada garpu untuk mengambil makanan yang sulit, misalnya ada daging yang keras ya. Kemudian ada mie ya, mie goreng bisa. Kita lebih enak pakai garpu. Kemudian mangkok sayur bisa dipakai makan untuk makanan yang berbuah, misalnya sayur sop, bakso, sayur bayam yang berbuah. Oke, Miss Devi akan mulai di dalam bahasa Inggrisnya. Piring, plate, plate, follow Miss Devi, plate, biasa, karena kan ada huruf E dan I di tengah-tengahnya, plate. Oke, sendok, spoon, spoon, follow Miss Devi, spoon. Ada double O di sana, tapi kita mengucapkan seolah-olah ada huruf U di tengahnya. Spoon, panjang ya bunyinya. Kemudian garpu, fork, fork, fork. Oke. Yang terakhir, mangkuk, bowl, bowl, bowl. Jangan bowl ya. Jangan bowl, karena kalau bowl itu artinya bola, tapi bowl, bowl. Oke. Nah, repeat one more time. Plate, plate, piring. Sendok, spoon, spoon. Kemudian garpu, fork, fork. Dan mangkuk, bowl, bowl. Ya. Oke, bisa ya? Semuanya bisa? Tetap semangat, suka cita, dan bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita bisa belajar sampai hari ini. Nah, Miss Devi ingin waktu kalian mengucapkan di dalam bahasa Inggris, kalian harus meletakkan alat-alat makan kalian di atas meja kalian. Kalian tunjukkan ya. Jangan membaca gambar, jangan melihat gambar, tetapi kalian tunjukkan ya peralatan makan kalian. Oke? Bisa semua? Nah, Miss Devi percaya pasti kalian bisa asal kalian belajar sungguh-sungguh dan mengulang-ulang terus-menerus supaya tidak lupa. Oke? Now, Miss Devi ingin mengakhiri pelajaran kita hari ini dan Miss Devi menutup di dalam doa. Lord Jesus, thank you for this lesson today. We must learn in your blessing. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, children, thank you for watching. Goodbye.